terus berinspirasi bersama kami di Wanita Hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, bersiaran secara langsung dari Memorial Tun Abdul Razak bersempena dengan Hari Malaysia Hari ini yang ke-50 tahun, 16 September 2013 hari ini, bertemankan saya Hazrina Kasim dan juga rakan tugas Fiza Sabjahan. Sambutan Jubli Emas Hari Malaysia ini disambut dengan cukup meriah di Padang Merdeka, Kuching, Sarawak, dan saya rasakan tanggal 16 September ini merupakan hari yang cukup bersejarah buat rakyat Sarawak, khususnya merupakan Hari Kemerdekaan Sarawak dan juga penyatuan antara Sarawak, Borneo Utara, Sabah dan juga Singapura pada tanggal 1963. Dan ketika itu saya kira kan sehingga hari ini ia merupakan tarikh yang cukup bersejarah dalam negara kita. Dan hari ini kita juga berada daripada lokasi yang cukup bersejarah. Kita berada di Memorial Tun Abdul Razak yang mula beroperasi pada 6 Mei 1982, telah pun berusia 31 tahun pada tahun ini, yang juga merupakan kediaman rasmi Tun Abdul Razak ketika beliau masih lagi bergelar Perdana Menteri. Dan pastinya ia bertujuan untuk memperingati segala jasa dan pengorbanan Allahyarham Tun Abdul Razak terhadap bangsa dan juga negara. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Sampai
saya anak Malaysia. Yang pasti kita bangga menjadi anak Malaysia. Itu dia pembukaan nyanyian daripada kumpulan Sri Alam bersempena dengan Hari Malaysia, iaitu Saya Anak Malaysia. Pastinya kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Dan tentunya kita perlu bersyukur di atas segala nikmat yang kita perolehi hari ini sebagai seorang anak Malaysia, Fiza. Dan rasanya belum terlewat untuk kita ucapkan sekalon tahniah buat skuad Harimau Muda dan juga jurulatihnya Ong Kim Sui yang telah berjaya menewaskan pasukan Myanmar sebanyak 2-0 pada hari Sabtu yang lalu di Stadium Pahang, Makmur Pahang. Dan betul. Apa pun menjadi hari yang cukup bersejarah kerana? Kerana yang pastinya penjaring gol kemenangan kedua Malaysia, iaitu Junior Estal atau putra Nadir Amarhan Madana, menyambut kelahiran ulang tahun ke-22-nya pada hari ini, 16 September 2013. Selamat ulang tahun diucapkan kepada Estal. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-22 tahun. Dan sebenarnya itu pastinya merupakan hadiah yang cukup bermakna dan istimewa buat dirinya sendiri dan juga pasukan Harimau Muda. Dan sebenarnya Estal ini merupakan anak jati kelahiran Sabah. Betul. Di mana ibunya berketurunan Sabah dan ayahnya berketurunan Sweden. Dan kita ucapkan sekalon tahniah kepada skuad Harimau Muda kita. Kita juga nak kongsikan satu topik yang cukup menarik nak kita bincangkan hari ini, iaitu berkenaan dengan fashion etnik. Maklumlah kita sebagai masyarakat majmuk mempunyai pelbagai bilang kaum dan juga bangsa yang terdiri daripada identiti masing-masing, termasuklah identiti dalam soal berfashion. Dan hari ini kita nak kongsikan satu lagi fashion, iaitu fashion etnik daripada corak Pua Kumbu yang diadaptasi daripada gaya fashion kaum Iban sendiri. Tapi sebelum itu kami bawakan anda satu lagi bingkisan yang cukup jauh daripada Kundasang Sabah untuk melihat kejayaan seorang wanita ini bergelar anak Malaysia. Silakan. Tak mudah berputus asa dan kuat semangat merupakan kunci kejayaan. Mengikut jejak langkah perniagaan ibu bapanya sejak berusia 15 tahun, kini pengusaha yang berusia 43 tahun ini semakin giat memperluaskan perniagaannya itu. Sejak dari sekolah lagi memang saya ada minat untuk berkebun. Kami bermula tanam tanam sayur dari 1998 sehingga sekarang lah. Waktu mula-mula dulu kami ada buka 2 ikar saja. Lepas tu tambah sampai 5 ikar. Lepas tu tambah 10 ikar. Sekarang sudah jadi 22 ikar lah semua. Hasrat Senisah dalam memperluaskan perniagaan menjadi lebih mudah apabila suaminya turut sama mengusahakan ladang ini. Pendapatan kasar yang diperolehinya sekitar RM30,000 sebulan membolehkan dia mengupah 12 orang pekerja dalam satu masa. Walaupun berpengalaman melebihi 30 tahun, ibu kepada 4 orang cahaya mata ini tidak pernah jemu menimba pengetahuan dalam bidang pertanian yang diminatinya. Hasil maklumat dan bantuan yang diperolehi dari Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA diaplikasikan bagi mendapatkan hasil tanaman yang lebih bermutu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Jabatan Pertanian sama Jabatan FAMA sebab banyak juga membantu saya dari segi insentif seperti baja-baja semua. Itu memberi tunjuk ajar macam mana. Hasil ladang sebanyak kira-kira 2 tan sehari dipasarkan ke sekitar Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Kobis yang dikelaskan pada grade A dijual pada harga 80 sen hingga ke RM2 sekilo, manakala grade B dijual dengan harga sekitar 60 hingga 70 sen sekilo mengikut perubahan musim. Selain kobis, dia turut menanam tomato, lada besar dan sayur kucai bagi memenuhi permintaan pasaran. Itu dia tadi, Fiza, antara kejayaan anak Sabah sebagai usahawan ladang kubis yang cukup berjaya sehingga ke hari ini. Tahniah kita ucapkan kepada usahawan tadi. Dan kita kembali kepada topik utama kita pada hari ini, iaitu tentang fashion etnik. Dan seperti yang kita katakan pada tadi, bertuah kita menjadi rakyat Malaysia kerana bukan saja berbilang bangsa dan kaum, malah kita boleh berkongsi pelbagai budaya yang ada di Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, hari ini kita terbangkan jauh daripada Sarawak. Sarawak, Bumi Kenyalang. Dua orang pereka fashion daripada MO Kutua, kalau boleh
boleh saya perkenalkan di hujung sana. Kita bersama dengan Asad Anak Nawin. Asad Anak Nawin, Mista dan juga Autin Das Anak Basih ataupun Notin. Okay. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita Hari ini. Dan pastinya ini juga anak kelahiran Sarawak. Siapa tak kenal dengan penyanyi yang cukup lantang lunak suaranya? Deja Mos, terima kasih bersama kami hari ini. Okey, mungkin kita nak mulakanlah sikit. Sebelum kita nak memulakan perbincangan kita tentang fashion ini, mungkin Deja nak kongsikan sikit, mungkin ada ucapan ataupun perasaannya menjadi seorang anak Sarawak sebagai sambutan Hari Malaysia hari ini. Sebenarnya saya sangat bangga jadi anak jati Sarawak dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Sarawak, Sabah dan Sarawak hari ini. Dan sebab itulah saya buka kafe dekat UK Perdana, iaitu bermotifkan Sarawak. And kata orang very authentic Sarawak food dengan kek lapis Sarawak. Memang yeah. Sarawak tu sentiasa dekat di hati saya. Dekat di hati. Walaupun jauh di sana. Itu dari segi perniagaan yang dikelolakan oleh Deja Mos. Dan bagi Otin dan juga Mista sendiri yang sebenarnya membuka ruang kepada dunia fashion di Sarawak sebagai pre-ke fashion, apa perasaan hari ini sebagai anak kelahiran Sarawak yang pastinya cukup berbangga dengan Hari Malaysia yang disambut hari ini? Okey, bagi saya menjadi anak Sarawak adalah satu kebanggaan bagi saya, khasnya amnya anak Malaysia sendiri, kerana saya dapat mengetengahkan budaya Sarawak pergi ke peringkat luar, dan ini akan mengharukan nama Sarawak dan Malaysia di persada antarabangsa lah. Okey, Otin, mungkin Otin boleh kongsikan sikit apa yang membuatkan perbezaan rekaan Otin ini sendiri yang Otin boleh mengangkat corak Pua Kumbu ini, corak etnik ini ke peringkat antarabangsa. Okey, untuk MO Ketua ni memanglah trademark kami adalah Pua Kumbu. So design yang kami reka adalah memang design daripada idea kami dua, dan untuk pergi ke antarabangsa tu memang kita mengikuti fashion terkini lah, dan kita selitkan dengan konsep Pua Kumbu, termasukkan motif Sarawak. Dan seperti yang dapat kita saksikan di kaca TV ketika ini adalah hasil orang kata sumbangan idea daripada Otin dan juga Mista. Mungkin nak kongsikan apa yang digayakan oleh mereka ataupun model yang menggayakan ini. Okey, di Pok Kubu corak merah ni bercirikan mermaid cutting. Direka khas sempena anugerah bintang paling popular yang telah dipakai oleh Liz Dawati dan mendapat top 5 untuk acara red carpet lah. Dan rekaan kedua ni kita berkonsepkan draping teknik. More to draping, and disediakan unsur-unsur seperti pemakaian batu-batuan dan perincian kristal pada setiap perincian yang pada gaun tersebutlah. Okey, Otin mungkin boleh kongsikan sedikit sejarah dan juga asal-usul corak Pua Kumbu ni hari ini boleh diadaptasikan pada pakaian lelaki juga, bukan saja wanita. Ya, Pua Kumbu ni, design Pua Kumbu dari MO Ketua memang tidak fokus kepada wanita sahaja. Lelaki pun kita ada buat baju, and then kita selitkan dengan motif Pua Kumbu yang seperti yang dapat dilihat sekarang lah untuk model lelaki. Dan yang pastinya juga ya, Deja sebagai seorang anak kelahiran Sarawak, orang kata rekaan Pua Kumbu itu memang cukup dekat di hati. Bagi Deja sendiri, adakah koleksi-koleksi daripada Pua Kumbu ini juga milik Deja? Selalunya saya akan buat Pua Kumbu ni jadi kebaya ataupun baju kurung. Okey. Saya more to traditional ataupun kata orang macam yang saya pakai sekarang lah, jubah. Jubah. Sebab saya motif Pua Kumbu ni memang saya suka daripada dulu lagi. Bukan hanya Pua Kumbu, ada motif-motif yang lain berunsurkan etnik Sarawak. Itu dia, saya kira gaya ataupun fashion etnik Sarawak ini bukan saja boleh diadaptasi melalui fashion tradisional, tapi boleh juga diangkat melalui fashion antarabangsa seperti Adi Busana dan juga Kutua yang seperti digayakan oleh model sekarang ini. Banyak lagi yang nak kita kongsikan bersama dengan Otin, Mista dan juga Deja. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika, kembali lagi bersama kami dari Memorial Tun Abdul Razak sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Dari Memorial Tun Abdul Razak Jalan Perdana Kuala Lumpur dan masih lagi berkongsi tentang topik fashion etnik. Okeylah, nak tanyakan terus kepada Mista sendiri. Mungkin ramai antara kita yang tahu menyebut tentang Pua Kumbu ini, tapi tak tahu dari mana asal usulnya dan kabarnya Pua Kumbu ini sebenarnya mempunyai harga yang cukup mahal sebenarnya.
Okey, di sini saya ingin ceritakan sikit sejarah Pok Kumbu. Pok Kumbu sebenarnya adalah satu tenunan ikat. Pada masa dulunya menggunakan hasil hutan untuk menghasilkan warna-warna pada Pok Kumbu, contohnya daripada pohon mengkudu. Tapi buat masa sekarang, kebanyakan warna-warna yang digunakan adalah seperti warna-warna yang boleh dapat di kedai-kedai, tetapi ditenun khas mengikut corak ataupun daripada mimpi-mimpi yang diperolehi oleh nenek-nenek moyang kita orang untuk menghasilkan satu corak pada Pok Kumbu tersebut. Okey, Pok Kumbu sekarang dia ada dua jenis lah, mesin dengan tenunan asli. Okey, untuk mesin pula dia lebih mudah didapati, manakala untuk tenunan tangan sendiri memang susah didapati dan boleh siap dalam masa 2 bulan. Dua bulan untuk satu tenunan Pok Kumbu. Okey, ya saya. Dan kalau kita lihat seperti yang digaikan oleh Bodin, kebanyakannya warna aslinya adalah warna merah, dan mungkin dari segi pemilihan warna, fabric dan sebagainya boleh dikongsikan oleh Otin. Pok Kumbu ni tak semestinya berwarna merah, tapi yang selalu kita lihat di pasaran warna merah. So, yang seperti kita tengok sekarang, model ada juga mengenakan Pok Kumbu berwarna biru. Sebenarnya bermacam-macam warna coklat pun ada juga sebenarnya. Okey, mungkin boleh tak Mr. kongsikan sikit tentang rekaan baju ni? Saya cukup tertarik kerana bahagian korset ni, bengkong itu diperbuat daripada tikar mengkuang. Boleh tak kongsikan sikit? Okey, koleksi kali ini special. Dedikasikan untuk mendiang nenek saya sendiri, itu Santan Ajimbau lah. Sebab kebanyakan Pok Kumbu saya digunakan untuk koleksi yang dipakai pada korset mengkuang adalah tenunan daripada mendiang nenek saya sendiri. Dan saya rasa inilah hadiah terbaik saya untuk beliau lah. Mungkin boleh Mr. kongsikan lebih lanjut tentang bagaimana mendapat idea untuk membuat korset daripada bengkuang itu sendiri. Okey. Idea tu datang daripada saya dengan Otin. Kita diskan nak menjadi satu yang baru dalam penggunaan korset. Okey, and then I dapat idea, okey, why not kita gunakan korset untuk dijadikan tikar mengkuang, maafkan saya, dijadikan sebagai korset, sebab itu merupakan satu kelainan dalam setiap rekaan yang kami akan buatlah untuk koleksi kali ini. Dan mungkin Deja sendiri, mungkin sebagai seorang anak Sarawak itu, bagaimana sebenarnya kita nak mengangkat fashion etnik ini ke satu tahap yang boleh membanggakan bukan saja untuk Malaysia tapi untuk negara antarabangsa? Bagi saya, fashion ni kita kena flood market kita. Kita kena banjirkan market kita untuk benda-benda macam ni. Sebab kebanyakan yang orang yang baru-baru ni, dia tak tahu apa Pok Kumbu, apa kata orang etnik punya ni. Jadi kita, bagi saya lah, kena ada banyak promotion lagi. Jadi insyaAllah kalau orang lain tengok, dia boleh kata orang, kita boleh bawa Pok Kumbu ni ke tengah ataupun ke luar negara. Mungkin Otin dan juga Mista mempunyai impian dan juga harapan sendiri, ingin mengangkat gaya fashion etnik ini ke satu peringkat yang lebih tinggi dan jauh lagi. Mungkin boleh kongsikan sedikit harapan dan juga impian anda berdua. Okey, harapan daripada MO Ketua iaitu saya, Otin dan Mista memang bercita-cita untuk membawa Pok Kumbu ke peringkat antarabangsa. Sebenarnya Pok Kumbu kami dah berada, dah dapat tempahan daripada UK. Dah sampai ke sana. Cukup membanggakan bagi kami dua. Saya rasa macam ada sambutan untuk Pok Kumbu. So selepas ini mungkin orang luar akan melihat, seperti kata Kak Deja tadi, promosi penting. Orang dapat lihat hasil kerja orang Sarawak dan seterusnya Malaysia lah. Dan mungkin sedikit daripada Mister tentang harapan. Okey, harapan saya di sini bukan sekadar Pok Kumbu digunakan untuk pelbagai kaun, tetapi I ada my friend Dreams by Diana, dia membuat headband daripada Pok Kumbu. Itu adalah salah satu cara bagi anak Malaysia khasnya dan anak Sarawak untuk mempromosikan Pok Kumbu jauh lagi ke peringkat antarabangsa. Bukan saya digunakan untuk dari segi pakaian, tetapi penggunaan daripada aksesori. Mungkin lepas ni dah, sekarang dah buat pakaian, aksesori, tas tangan pun ada juga yang membuat tas tangan. Juga. Lepas ni boleh juga dibuat kasut dan sebagainya. Sikit daripada Deja mungkin. Sebenarnya bukan Pok Kumbu aja kita ada etnik Sarawak. Banyak lagi sebenarnya, ada kerikam ya. Kita ada manik-manik semua. Memang benda tu sepatutnya kita ketengahkan banyak benda-benda tu. So my impian, impian saya untuk masa depan, kena ada benda-benda tu lagi. Banyak lagi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Otin, Mista dan juga Deja atas perkongsian yang cukup menarik tentang fashion etnik kita pada hari ini. Dan kami akan berehat seketika. Kami tinggalkan anda sekali lagi dengan persembahan daripada kumpulan Sri Alam. Silakan. Cinta.
sama dilekatkan waktu dalam persumpahan. Ikatan janji yang suci berlarutan mengikat erat. Kau bersumpah setia selama hidup dalam dunia. Aku takkan melupakan pada cincin wanita hari ini. Masih lagi bersiaran secara langsung dari Memorial Tun Abdul Razak, dan ketika ini kita bersama dalam segmen tajaan untuk memperkenalkan produk daripada Serai Mas. Mm-hmm. Saya perkenalkan, ini dia pengasasnya, Puan Sunita Bibi Ali Akbar. Terima kasih bersama kami hari ini. Mm-hmm. Dan mungkin Puan Sunita nak kongsikanlah kepada para penonton semua, apakah sebenarnya kelebihan dan juga kehebatan Jus Hidayah ini? Okey, terima kasih. Okey, kelebihan Jus Hidayah ni, dia adalah makanan sunnah. Makanan sunnah ni memang bagus untuk satu keluarga, boleh diminum oleh ibu mengandung, kanak-kanak, remaja ataupun warga mas. Dalam Jus Hidayah ni dia boleh bantu kalau ada pengguna kita ada masalah sakit lutut, sakit tumit ataupun gula lebih dalam badan ataupun garam lebih. Bila dua bahan ni lebih, dia akan infekkan macam-macam penyakit. Penyakit moden ni Jadi kita nak elakkan ataupun kita nak rawat, ambillah Jus Hidayah kami, insya-Allah dengan harga yang cukup murah baru RM25.90 saja. Siapa yang tak mampu nak beli, betul tak? Dengan harga yang cukup murah, cubalah produk kami. Kesannya dalam masa 3 ke 4 hari dah nampak dah. Rasa dia sungguh sedap. Sebab dia daripada buah til, buah kurma, dia boleh membantu untuk anak-anak kita pun bagus. Kalau anak kita contoh dia malas nak bangun pagi, terkencing malam ke, pun kita memang ada masalah anak dah besar tapi ada masalah pembuangan. Mungkin dia tak ada rasa, boleh ambil Jus Hidayah. Itu pandangan daripada pengasasnya sendiri. Apa kata kalau kita saksikan testimonial bagi pengguna daripada produk ini? Silakan. Sakit kaki juga. Tapi itulah ubat dah rata-rata cari ubat. Dengar urut tu, 3 sesi tu RM1,000. RM1,000 urut. Kono nak baiklah. Langsung tak ada. Dia akan rasa berdenyut-denyut. Bawa berjalan ni, akak pakai tongkat. Akak dah beli tongkat dua. Beli tongkat dua dah. Memang sakit bawa berjalan, sakit. Bila duduk nak bangun pun sakit. Memang sentiasa sakit. Memang dah putus asa lah akak lah. Makan ubat tu tak baik, ubat ni tak baik, rasa putus asa. Akak hari-hari nangis. Macam mana lah ni ubat apa lagi? Suami saya tu ubat apa aja didengar, dibeli. Semua sakit tu ada ubatnya, kan? Itulah akak makan Jus Hidayah. Habis sebotol aja. Terus, kenapa ya kaki ni rasa ringan macam tu? Tak ada rasa denyut. Nak try lah sembahyang macam biasa. Alhamdulillah, akak menangis. Nah, boleh sembahyang biasa tu akak menangis, dah tu akak telefon Puan Sunita. Ya kak, Puan saya dah boleh sembahyang macam biasa lah Puan. Punyalah gembira, ya Allah. Tak tahulah akak, memang hadiah paling istimewa betul lah nak puasa. Selama ni kan akak ada darah tinggi. Apa tu, kolesterol tinggi. Hari tu akak cek darah, masa sebelum puasa tu. Lepas tu selepas raya ni, akak pergi klinik lagi, akak tanyalah macam mana keputusan darah tu. Jika semua okey kak, darah tinggi dah turun, kolesterol turun, kencing manis akak tak ada juga macam tu. Terapi anggun. Tu bila akak rasa lenguh ke apa, akak gunalah. Kalau perut rasa tak sedap, tu akak sapu. Tu anak akak tu yang baru salin, dia cakap perutnya rasa tak sedap lemak macam ni. Tu lah pakai lotion tu. Okey. Kalau kata anak tu, cakap, mak besok kalau mak apa ni, kalau nak beli lagi, belikanlah kita sekali lotion tu dengan tu Jus Hidayah tu. Yalah kalau boleh tu gunakanlah Jus Hidayah. Alhamdulillah lah makcik guna elok. Sekarang badan rasa ringan, kaki pun tak sakit, dah boleh sembahyang macam biasa. Nak berjalan ke mana aja boleh. Itu dia kata-kata daripada pengguna Jus Hidayah sendiri. Mungkin nak kongsikan sedikit tentang lotion terapi anggun pula Puan Sunita. Okey, saya syorkan pada
penonton-penonton hadirin tadi ni, untuk dalaman kita ambil jus hidayah, untuk lotion ni kita buat sapuan luar. Jadi dua-dua produk ni ada, jadi kesan dia lebih cepat. Harga murah saja, harga baru RM22 saja. Jus hidayah baru RM25 saja. Kalau sesiapa yang ada masalah, contohnya sakit sendi ke, migrain ke, gastrik atau sebagainya, InsyaAllah, dua-dua produk ni dapat membantu. Nak dapatkan produk ni mudah saja. Boleh dapatkan di seluruh toko-toko jabu ataupun di pusat-pusat kecantikan ataupun di farmasi-farmasi yang berdekatan. Dan yang pastinya berapa lama kita dapat melihat kesan daripada penggunaan produk-produk ini? InsyaAllah, dengan izin Allah, setakat ni pengguna kami minum 3 hari dah nampak. Itulah hebatnya jus hidayah. Alhamdulillah. Mungkin Abang Sulita nak kongsikan sedikit kata-kata terakhir kepada pengguna-pengguna jus hidayah sendiri. Okey, terima kasih. Kita punya produk memang bagus. Saya harap pada penonton-penonton luar sana cubalah produk kami, sebab insyaAllah dengan izin Allah produk kami dapat membantu masalah yang kita hadapi sekarang ni. Masalah kita pun dapat tahu sekarang ni dah terlalu banyak penyakit moden seperti kencing manis darah tinggi ataupun sebagainya. Saya haraplah pengguna kami cuba produk kami, bagi peluang pada produk kami untuk merawat. Jangan putus asa sebab banyak pengguna dah minum macam-macam produk tapi tak nampak kesan. Baiklah, itu dia tadi penerangan yang cukup kata padat daripada Puan Sunita selaku pengasasnya. Terima kasih bersama kami hari sama-sama ini. Sama-sama. Dan kita nak berehat seketika, Fiza. Kembali lagi bersama kami selepas ini, masih lagi di Memorial Tun Abdul Razak. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Fiza berada di sini, banyak sebenarnya yang boleh kita saksikan secara jelas dan dekat tentang antara koleksi peribadi Allahyarham Tun Abdul Razak sendiri. Apatah lagi dengan alunan muzik di belakang ini, yang pastinya kita bertuah kerana dapat melihat sendiri memori-memori terindah yang terdapat di sini. Namun bagi anda semua yang belum lagi berpeluang ataupun berkesempatan untuk ke Memorial Tun Abdul Razak ini, apa kata anda lihat sendiri, rasai sendiri bingkisan yang ingin kami kongsikan daripada Memorial Tun Abdul Razak ini. Silakan. Silakan. Berada di Memorial Tun Abdul Razak seperti mengimbau kembali sejarah kepimpinan beliau yang sehingga kini kekal diingatan. Menjadi Perdana Menteri Malaysia kedua dan digelar Bapa Pembangunan, Allahyarham Tun Abdul Razak memberikan sumbangan yang cukup besar dalam era pembangunan Malaysia seperti yang dikecapi hari ini. Memorial Tun Abdul Razak telah dibuka dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Mei 1982. Ia bertujuan memelihara dan menghimpun barang-barang kepunyaan Tun Razak untuk tatapan umum generasi lama dan baru. Taman ini menempatkan semua barang-barang berkaitan dengan Tun Abdul Razak dan juga kita kekalkan balik rumah ini seperti mana yang Tun Abdul Razak tinggal. Dan di sini juga terdapatnya bilik tidur beliau, kemudiannya ruang makan, ruang tamu dan sebagainya seperti mana yang pernah beliau tinggal selama ini. Dan ini merupakan keistimewaan kepada pengunjung untuk datang melihat tentang apa yang telah Tun Abdul Razak tinggal di sini masa lalu, tentang keserahanaan dia beliau dan apa yang telah beliau lakukan sepanjang beliau mentadbir dan mentah negara. Kita kekang ke semua sekali, termasuk kerusi, meja, bilik tidur, bilik makan dan segala apa yang ada sini kita kekalkan balik. Kita dapatkan semula daripada orang persorangan, daripada keluarga Allahyarham, dan kita bawa kemari untuk dipamerkan. Jadi segala apa yang ada kebanyakannya adalah barang-barang yang original, yang asli, yang memang digunakan oleh Allahyarham semasa beliau berada tinggal di rumah ini. Dan kita boleh buat perbezaan antara bagaimanakah seorang Perdana Menteri yang begitu sederhana boleh menuju negara ini dan membawa negeri kepada penggunaan yang kita nikmati sekarang ini. Memorial ini turut dijadikan tempat rujukan dan penyelidikan khusus buat bekas Perdana Menteri kedua ini. Menariknya juga, ia menjadi galeri maklumat selari dengan pembentukan Malaysia. Sempena Hari Malaysia ini, sebenarnya Akad Negara Malaysia ada program di Sabah, iaitu program mengenang tokoh sempena 50 tahun penubuhan Malaysia. Program itu akan diadakan pada 17 hingga 19 bulan di Akad Negara Malaysia Cangkuang Sabah. Pengisian program tersebut, kita akan ada seminar, 2 hari seminar berkaitan dengan
Penuh Malaysia yang akan dibincang oleh lebih kurang 9 orang tokoh ilmuan, pensyarah dan universiti berkaitan dengan Malaysia. Dan juga kita ada program bicara tokoh berkaitan dengan Tun Pak Stephen, iaitu salah seorang negarawan yang bertanggungjawab dengan penubuhan Hari Malaysia. Bersama semangat perpaduan Satu Malaysia, moga khazanah warisan ini dapat dikekalkan. Selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-50, Dirgahayu Tanah Airku. Itu dia. Sepanjang hari cuti umum ni, apa kata kalau anda berkesempatan, bolehlah anda bawa ahli keluarga dan juga anak-anak anda berkunjung ke Memorial Tun Abdul Razak ini kerana pelbagai memori-memori indah dan sejarah yang boleh anda kongsikan di sini. Selain itu juga, Fiza, hari ini kami masih lagi nak berkongsi dengan anda tentang kejayaan anak-anak Malaysia. Bingkisan ini cukup istimewa, khusus kami bawakan kepada anda daripada Kundang Sang Sabah tentang usahawan yang mengusahakan ladang tenusur. Apa kata kita saksikan? Terletak di atas kaki Gunung Kinabalu, terdapat sebuah destinasi pelancongan yang memiliki pemandangan kawasan rumput hijau yang mempesona. Dibuka pada 1981 dengan keluasan 199 hektar, desa Dairy Farm Kundasang Sabah ini adalah ladang ternakan lembu jenis Frisians yang diimport khas dari New Zealand. Projek khas perusahaan tenusu ini diuruskan oleh sebuah syarikat swasta dan dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sabah. Setiap hari, proses pemerahan susu 200 ekor lembu dilakukan pada sebelah pagi dan petang setiap 12 jam. Menurut Juwita Saidi yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam kerjaya ini, kerja memerah susu lembu agak mudah dilakukan jika mengikut prosedur yang betul. Bawa kena cuci dulu lah tu, baru sambung. Lepas itu dia punya liter susu banyak, dia bawa kena di production lah untuk di apa tu, untuk kasih anu jumlah lah satu hari. Meskipun sibuk mencatat data, wanita berusia 40 tahun ini turut bertanggungjawab memastikan tiada sebarang kesilapan yang boleh menyebabkan proses ini terkendala. Kini saya sedang memegang tiup pemerah susu agar pengaliran susu berjalan lancar. Berbanding dahulu, memerah menggunakan tangan, menggunakan teknologi mesin yang ada, masa dapat dipendekkan daripada setengah jam kepada 15 minit untuk menghabiskan susu di dalam badan seekor lembu. Proses dua kali sehari ini mampu menghasilkan susu mentah sebanyak 2,700 liter dengan purata susu setiap ekor lembu ialah 12 liter. Susu mentah kemudian dikumpulkan ke tangki penyimpanan lalu dimasak melalui proses pempasturan dan homogenization. Bagi mengekalkan kualiti tinggi produk susu, penjagaan makanan lembu dijaga rapi. We have very stringent food safety assurance program in place. And this farm, if you look at it, we have also a senior veterinarian here. And we just make sure that all the animals and for welfare are taken care of. We are very stringent about biosecurity. And if you look at our plant, also we are very stringent about food safety program. Selain dihantar ke pasaraya-pasaraya sekitar Sabah Sarawak, para pengunjung di sini juga berpeluang menikmati produk susu segar yang dipak dalam dua jenis perisa ini, iaitu susu coklat dan susu putih. Pastinya kita berbangga dengan kejayaan anak-anak Malaysia ini yang semestinya mempunyai pengorbanan dan juga jasa yang cukup besar terhadap negara dalam bidang peternakan. Aha, itu tentang bidang peternakan. Ini kita nak kongsikan juga tentang alunan muzik yang cukup gemersik yang dikongsikan oleh Kumpulan Sri Alam ini. Sekarang kita bersama dengan Zailan Rashid, Ketua Kumpulan Sri Alam. Mungkin nak kongsikan sikit, saya tertarik sangat tentang gaya pakaian ni yang berbeza daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Ya, satunya kami mengenakan pakaian yang konsep di mana kita sedang berada di Memorial Tun Abdul Razak. Dan macam inilah yang dikenakan mungkinlah kan, suatu ketika dulu dengan pakaian pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Mungkin saya nak kongsikanlah sikit, apakah sebenarnya gaya persembahan ataupun alunan muzik yang selalu dibawakan oleh Kumpulan Sri Alam ni setiap kali membuat persembahan? Okey, persembahan biasanya kita mengikut tempahan. Sekiranya dia meminta kita memainkan lagu-lagu yang 50-an, kita akan mainkan lagu-lagu 50-an dengan mengenakan pakaian yang kena dengan konsep. Dan
Begitu juga dengan yang lain-lainnya lah. Okey, ini dia satu-satunya bunga di kalangan kumbang-kumbang itu. Yes, bersama kita hari ini Suhaila, salah seorang vokalisnya. Mungkin Suhaila nak kongsikan pengalaman apabila berada bersama dengan kumpulan Sri Alam ini. Ya, yes, sebenarnya start saya nyanyi kat luar ni banyak show sebenarnya dengan Sri Alam. Sri Alam ni yang membawa saya sampai ke sini sebenarnya. Dia orang yang banyak membantu saya dalam dari segi macam mana nak menyampaikan lagu, sebab lagu ada lain-lain genre kan. Okay. So, dia ada berbeza. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Zailan dan juga Suhaila, kepada kumpulan Sri Alam yang sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih diucapkan. Dan sebenarnya kita telah pun sampai di penghujung siaran kita hari ini. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak Akib Negara Memorial Tun Abdul Razak yang sudi menerima kehadiran dan kunjungan kita di sini hari ini. Dan jangan lupa esok topik kesihatan kita, kencing tidak lawas. Nak tahu lebih lanjut bersama kami esok dan juga rakan setugas yang lain. Bagi anda yang ingin menonton siaran kami yang lepas, anda boleh layari kami di www.tonton.com.my/WHI. Dan juga pastinya Facebook. Kepada anda yang mungkin nak berkongsi pelbagai pandangan topik, boleh lontarkan di Facebook Wanita Hari Ini. Kami tinggalkan anda dengan persembahan daripada Sri Alam. Jumpa dengan lagunya, Digarayu. Padamu ku curah sumpah.